Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sayam. Sahabat milenial, sahabat muda, sahabat spiritual, sahabat semuanya, hari ini aku berdiri di atas tempat pembakaran mayat. Di sini tepatnya yang lazim disebut setananya Betari Durga. Sahabat, aku ingin menyampaikan berbagi sama kalian. Pada saatnya, pada waktunya, kita akan kembali dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan yang menjemput mayat kita adalah beliau Durga Berawi. Nah, disinilah tempatnya. Aku saat ini berada di Setre Gandemayu, di kuburan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Di Setre Gandemayu ini adalah kuburan berbagai kasta, tidak terkecuali dari anak kecil, bayi, ada anak, orang dewasa, orang tua, sampai orang-orang suci yang dikubur di sini. Apabila kita sudah meninggal, maka kita dijemput oleh Durga Berawi. Di sinilah tempatnya. Sahabat muda, terkait dengan hal itu, aku ingin berbagi sama kalian tentang dunia malam, alam gaib adalah Wong Peteng. Sahabat, hari ini aku ingin berbagi yang terkait dengan apa yang aku katakan tadi tentang Wong Peteng, tentang alam gaib, alam Wong Samar, Wong Gamang dengan Jim Memedi. Sahabat, di sini kita sebagai manusia harusnya kita tetap memberi tempat, tetap mengkondisikan terhadap beliau-beliau yang ada di sana. Walaupun kita punya kelebihan, walaupun kita punya kesaktian mungkin, jangan sampai kita mencari-cari, jangan sampai kita menelusuri, bahkan menantang hal-hal teman kita di alam gaib. Karena saya tahu sendiri, dulu saya punya teman, dia seorang balian, dukun, seorang ide bagus, saya tak mau menyebut namanya. Kemudian apa yang terjadi? Semasih beliau hidup, beliau selalu menantang, mencari, bahkan dengan angkuh dan kesombongannya mengatakan hal-hal yang negatif tentang dunia alam gaib. Nah, kemudian apa yang terjadi? Beliau jatuh dalam kehidupan, sakit teraniaya, bahkan meninggal. Aku tahu betul, aku paham, karena aku melihat beliau ada di alam sana. Beliau akhirnya mengabdi pada mereka-mereka yang dulu pernah dicemooh, pernah dihina, bahkan ditantang sama beliau semasih beliau masih hidup, masih ngejalani yang namanya jero balian, jero dasaran. Kemudian bahkan beliau mengabdi di sana, aku lihat dengan penuh tangisan, teraniaya kembali beliau di sana di alam gaib. Aku sarankan sama kalian, apabila kalian punya kelebihan, apabila
kalian dianugerahkan sebuah sesuatu yang luar biasa di tubuh kalian, di jiwa kalian, di anggota dan kalian. Janganlah itu dipergunakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak perlu, bahkan menyebarkan kemana-mana. Itu tidak baik. Kita harus berbuat santun, sopan, bahkan mengkondisikan tentang beliau, menghargai karena beliau ada itu adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sebagai umat manusia tetap kita harus menghargai diri kita sendiri, kemudian menghargai orang lain, bahkan menghargai alam-alam gaib, alam semesta. Itu adalah jenis Bali, kearifan lokal Bali, budaya Bali. Sahabat, selanjutnya aku ingin mendatangi sahabatku yang ada di Sekah sana. Di mana? Di sana adalah terkenal di daerah Jembrana, di Kecamatan Mendoyo, di Desa Lot Brawah, tepatnya di Sekah. Di sana ada sebuah kampung, kampung alam gaib. Di sana ada juga kehidupan di alam niskala, di alam gaib, yang namanya kehidupan Wong Samar, Wong Gamang, bahkan Dedemit. Bahkan di sana ada sebuah kehidupan alam gaib. Ada yang namanya rumah-rumah mewah. Ada namanya rumah sakit di sana. Bahkan ada puri di sana. Di sana banyak sekali kehidupan. Teman-teman aku yang dulu pernah berbuat yang tidak baik pada mereka-mereka itu, mereka mengabdi di sana. Aku ingin mengajak seorang juru kunci. Dia dari Desa Tegal Cangkring, yang namanya Dewa Aji Mangku. Nah, aku sengaja berkolaborasi dengan beliau biar aku tahu betul. Karena awalnya aku kesanalah memohon supaya aku bisa berinteraksi dengan mereka-mereka yang ada di alam gaib di Sekah. Aku membawa sebuah penghormatan pada mereka, membawa pejati, membawa upacara-upacara, tata cara apa yang mesti aku lakukan di sana. Sahabat, kalian lihat videoku. Aku ingin berbagi dengan kalian. Sahabat, hari ini saya bersama Adik Mangku Sadia, adalah juru kunci di sini. Ini namanya Sekah. Nah, lihat, beliau sedang main telepon dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Sekah. Kita sekarang ingin tahu tentang teman-teman saya yang ada di Sekah.
yang namanya maaf, uang samar. Jadi, ayolah, dia mampu sadia sebagai juru kunci Riki, sebagai juru kunci di sini di sebelah. Kita akan memohon pada adik sadia untuk memberikan penjelasan bagaimana kehidupan orang di sini. Sahabat, nah, lihat beliau sedang menelpon. Tadi jelas buat komunikasi ini jadi kadang-kadang lagi juga udah mengajak seorang teman lagi, seorang indigo yang namanya Jero Manu Manucika. Nah, anak ini dari desa Yak Kuning. Saya ajak ke sini supaya beliau juga anak ini dapat melihat apa yang ada di sini. Oke. Mari, Jero Manu, Pak. Mantannya. Yang apa, Pak? Kasih. Sahabat, yang unik di sini adalah Jero Haji Mangku beritahu saya bahwa di sini serba 6, serba akelana gitu. Jadi saya di sini mau tapin 6, jajan laklak 6, jajan laklak ya, pisang 6, dan pejati, dan rokok 1 bungkus. Nah, saya memang sengaja ajak teman satu lagi, Jero Manu, orang indigo. Nah, di sini kita mengasih persyaratan yang harus disampaikan di sini kepada Mangku Haji untuk beliau menyampaikan kepada temannya sini supaya apa yang kita harapkan, kita ingin tahu tentang alam gaib yang ada di sini. Mari, saya akan kasih. Jadi coba kita boleh. Oke.
Oke, sahabat. Kita menyerahkan pada Haji Mampu, pada beliau sebagai jemput di sini dan sebagai bakti juga saya tetap menghormati secara santun karena beliau sudah tuntas. Beliau memohonkan harapan saya apa yang saya bagi hari ini moga-moga sahabat juga merasa terpenuhi apa yang ingin sahabat ketahui. Mari kita lihat. Ilo, ilo kasih yang naro. Cuci ulio tak ilo, jauh kai cini. Kita juga tu karo karo. Si tuketio si audio perasa. Ilo kasih tu. Turo turo pasana ilo. Piko piko itu iya. Buang 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 tu. Ilo karo karo cini. Ilo kasih naro. Sahabat, sekali penyuk Tuan Haji Mampu. Terima kasih rumah sakit di sini. Oh, sekarang ini? Ini, sekali kasih rumah sakit. Ini, namun yang bertambah di sini, namun yang rumah sakit, yang berikut sekolah. Sekolah. Jangan ada dong. Di sini ada Haji Mampu bilang di rumah sakit. Nah, di rumah sakit di alam sana juga ada rumah sakit. Cuma saya lihat gedung tadi, tapi saya lihat banyak gadis cantik di sini. Tapi ini kok lihat pagi dia mau ini. Ternyata yang saya lihat tadilah perawat. Jadi kasat mata saya lihat cantik-cantik sekali. Tapi bukan berpakaian perawat seperti skala, tapi bersih-bersih, cantik-cantik sekali. Cantik-cantik. Oke, kita menuju ke sekolah sekarang. Kita sekolah. Siap, siapa? Biro Manu Monika. Ya, tolong Indigo. Sebentar saya kesan sama dia. Sekolah itu. Oke, Riki sekolah. Riki, Riki rumah sakit lontang. Sekolah, Riko. Di atas.
sana ada kayak bubuk-bubuk di rumah. Nah, ternyata di sana ada. Nah, saya ajak ke coba di dua di bangku sana ada dua penduduk. Nah, kalian lihat. Ya, mudah-mudahan kamera bisa menangkap nanti ya. Dapat. Ini adalah kalau kita lihat secara kasat mata melihat sungai, orang biasa melihatlah sungai. Tapi kalau saya memohon kepada beliau melihatlah aspal, road mix. Di sini harus kita menyeberang. Dilihatkan sana kejauhan itu ada sungai mungkin tapi bentar itu dulu itu ada pengecek atau tidak bypass itu bypassnya ya ternyata betul adalah bypass jadi beliau bilang di wajib bangku bilang itu adalah bypass jadi di sana sungai yang sangat besar, cuman kalau di alam sana kita lihat kayak bypass gitu. Anak-anak juga saya lihat tadi itu banyak bercanda di sana lah itu karena sekolahan. Nah beliau juga saya tanya sama beliau bicara sekolahan, saya sebenarnya nggak tahu, nggak ngerti gitu. Nah beliau bilang sekolahan. Nah kebetulan dari itu saya lihat bypass memanjang ternyata sungai terus sangat besar. Sahabat itulah tadi belum mampu lagi jadi mampu dan memberikan kita ternyata apa yang saya tanyakan terjawabkan oleh beliau. Dan juga anak-anak indigo juga melihat sosok cewek sangat cantik. Memang kalau di alam mana sana tuh memang wah kalau sudah cantik itu kita tuh seperti terpesona ingin memiliki. Nah tadi saya lihat banyak sekali orang-orang cantik di sini. Ah gadis-gadis cantik banyak sekali gadis cantik. Di sana itu kok kayak hotelan gitu ya? Enggak hotelan tuh penginapan. Penginapan. Oh penginapan. Saya lihat di sana ada perhotelan, tapi beliau bilang dia mau bilang penginapan di sana. Jadi di sini juga ada penginapan. Tadi di sana di sebelah sana lah kelompok apa teman-teman. Jadi manusia maaf ya, wong-wong samar yang rumahan
masyarakat penduduk di sana tadi. Nah, kayaknya saya agak merinding nih. Saya punya perasaan ini rumahnya juga sangat-sangat sekali, besar sekali auranya di sini. Kira hotel, jawabanku tadi bilang penginapan, sahabat. Saya juga merasa heran ya, tiap kali beliau berbahasa ada nggak mungkin juga bisa bersama mungkin ya, mungkin cuma sampai ini dewa aja ini memang pakar ngomong sama pakar telah terkenal mumpuni di Mendoyo di Jembrana. Jadi beliau tahu tahu betul masalah ini skala. Beliau yang juru kunci di sini di sebelah. Jadi kalau tanpa beliau, maaf ya, mungkin orang-orang akan berpikir ke sini, berpikir untuk masuk ke wilayah ini. Wilayah ini sangat angker sekali. Oke sahabat, mari kita ikuti langkah jalur yang lurus. Dari alam ini menuju alam sekalu. Kalau nenek-nenek tadi itu beliau akan ke pasar, berarti kan ikut bergabung ke pasar kita. Iya. Dia ikut memasar di pasar kita nantinya. Iya. Jadi orang kita mengatlah orang manusia biasa. Oh gitu. Makin terpiang mak. Kabel aja pasti yang pun angket ya. Kabel aja. Ya. Karena dagang tu disebut susah. Tengok ganti dilacin ke atau tegen ke ni. Di kartu membuka. Tuh udah nampak. Oh ternyata kalau semeton di sini untuk belanja memang pada waktu kita barter itu memang diterimalah uang logam. Nah tapi setelah di rumah dari tahun di rumah dibuka ternyata daun nangka. Tapi perbedaan jam mau sabar mau petang nih kan? Nah cara dia lemah kastun. Oh kastun. Jadi ada satya mesya sudah. Nih. Pada kamar. Paling kecil, paling bawah dia. Bawah, sama. Kat yang sisi daya kan sisi yang sama. Oke. Jadi yang masuk tinggal daya. Pun tarian nanti yang masih lama nanti lapar. Kan ada masuk. Ah, ternyata ada manfaatnya kita punya saudara-saudara teman-teman yang tadi adalah alam gaib di alam dunia di Wong Samar. Kita di sini ada kasta-kasta juga, ada Jin, ada Wong Samar, ada Jaman. Sama Jin betul-betul. Main Sumo, kita nak. Orang Sumo, orang Sumo. Orang Sumo, kita jadikan bodi. Tapi sama, pasti cari lagi. Jin, ada juga dua pekan. Nah, ternyata beliau ada manfaatnya juga. Pertama, kadang-kadang beliau untuk melindungi orang punya acara. Jadi beliau mengundang teman-temannya untuk ikut melindungi orang punya upacara. Nah itu mungkin beliau untuk menerang. Nah sekarang buktinya kalau kita secara normal pasti hujan balas. Jadi hujannya lebat. Sekarang hari ini beliau juga mengizinkan kita hujannya nggak ada. Nah seterusnya untuk pengobatan. Nah jadi jero
Dua Jimangku dibantu oleh teman-teman di sini juga. Kita penyerah Dua Ji yang tanya di kamar Dua Ji ini, Dua Ji ini. Oke, kalau memang sudah anu, mari kita pulang aja. Maaf sahabat, kita memang sudah dipersilakan pulang aja. Nah, kita memang sudah tetap di sini. Jadi Dua Ji sudah memberikan signal, nah kita mau pulang. Om Sosiasu, Om Om Jelup Arsul Om Sayang. Oke, teman-teman Komotor Cicang, sekitar Cicang kami, Bau Samar Menten Jin Riki, Menten Gambang Riki Cicang Atlang Pramusu, semua banget yang kami sendiri dengan Komotor Cicang ini, Dua Jumanku dan Riki Bumanti, Angen Cicang Siti Mahmah, Jagi Nungnya, Nini Kewenangan Alam Sekala dan Alam Sekala. Cicang semua pamit, mangkit yang tugas perahiwan sajian. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sahabat, ini wajib beliau nanti pamitan dengan semua tuan. Sudah, kita balik. Oke sahabat, hari ini kita pulang. Sahabat, tadi kalian sudah lihat bagaimana videoku yang ada di tanah sekeh di alam gaib. Kita berjumpa dengan Wong Peteng. Oke. Itulah yang bisa aku berbagi dengan kalian supaya dapat menambah wawasan kaula muda, wawasan teman-teman milenial, supaya untuk hidup mendatang, hidup selanjutnya lebih santun dan bermoral untuk mengkondisikan tentang beliau-beliau yang ada di alam gaib. Sahabat muda, aku akhiri sampai di sini dulu. Selanjutnya, aku ingin berbagi tentang sosok sebuah video tentang juru kunci di alam gaib. Oke, aku berpamit. Om Santih, Santih, Om.